Sesaat lagi akan Anda saksikan Modern Moms yang dipersembahkan oleh Moms. Hari ini aku mau nge-vlog nih sama Ben. Nah, hari ini aku mau ngajarin Ben makan pakai sumpit. Jadi kita mau nyobain makan dimsum sama makan ramen pakai sumpit. Kira-kira Benjaminnya mau enggak ya? Hai Ben. Kita belajar makan pakai sumpit yuk. Mau enggak? Oke, Moms. Yuk, kita lihat yuk kira-kira Ben bisa enggak ya? Nah, Moms, kita mulai ya. Kita kasih lihat yuk gimana caranya. Nah, ikutin. Wih, udah bener tuh. Nah, langkah pertama itu kita taruh sumpitnya di antara ibu jari dan telunjuk seperti ini. Dan untuk mengoperasikannya, nih jepit tengahnya pakai jari manis seperti ini. Tinggal gini. Wah, Beben megangnya udah hampir bener, Ben. Coba lihat. Nah, tinggal digoyangin. Pintar ternyata. Nih, kita ambil makanannya. Gini, Ben. Jadi, tuh masing-masing jari ada posisinya. Set. Pasti ada step-stepnya belajar nih. Mulai dari pegangnya begini dulu awalnya kalau anak-anak itu. Nanti lama-lama koordinasinya akan semakin baik dan akan benar pegangnya seperti ini. Memang pasti melewati fase-fase itu, step by step. Ada suara bel, Ben. Kayaknya Mami ada tamu. Temenin Mami yuk, buka pintunya yuk. Naik ke belakang Mami. Kita bukain aja pintu. Bismillah. Let's go. Assalamualaikum. Salam, Bu Evni. Apa kabar, Pak Benny? Nah, Mams, jadi Pak Benny ini adalah tetangga aku yang kebetulan ahli prima biometrik. Nah, kalau Bu Evni ini adalah seorang psikolog. Jadi hari ini aku emang sengaja janjian kita mau ngetes prima biometriknya Benjamin ya, Pak ya? Iya, betul. Aduh, bakal seru banget nih ngobrol-ngobrol hari ini. Penasaran ya kayaknya? Iya, kita duduk di dalam aja ya. Oke. Ya, silakan, silakan, Bu. Terima kasih, Ratna. Ya, silakan duduk, Pak. Abi kan sini duduk sebelah Mami. Nah, Pak Benny, aku banyak banget pertanyaan nih. Karena sebelumnya tuh aku udah nyobain ngetes dulu di www.ibudanbalita.com. Dan hasil prima biometriknya Benjamin itu tangguhnya cukup tinggi. Dan tadi sih bener banget ya pas aku nyobain ngelatih dia makan pakai sumpit, emang anaknya tuh gigih banget gitu. Kayaknya memang pas banget sih dengan hasil yang kemarin. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Pak? Tolong dijelasin coba. Ya. Nah, sekarang kita punya tools prima biometrik yang bisa mastiin lagi nih untuk dapetin informasi potensi genetiknya Ben terkait dengan kerja otaknya. Prima biometrik itu pada dasarnya adalah sebuah tools yang kita mengambil data dari perhitungan data biologisnya Ben nanti. Jadi metodenya kita scan 10 jarinya Ben, jadi begitu mudahnya, Bu. Nah, tujuan dari prima biometrik nanti orang tua bisa tahu pola asuh yang terkait dengan pembentukan karakter sebagai anak prima. Anak prima itu kreatif, tangguh, dan percaya diri. Jadi cara ngebentuk tiga hal itu nanti Bu Ratna bisa tahu dari melalui metode ini. Nah, kalau misalkan aku mau mencoba langsung nih tesnya gimana nih, Pak? Untuk Benjamin nanti kita perlu scan 10 jarinya, nanti ini kan kebetulan alatnya juga ada. Cepat banget dan mudah banget. Oh, mudah banget, mudah simple banget. Kita ya. Tempel aja begini. Kita tempel terus 10 jarinya. Ya, kita scan 10 jarinya. Nah, ini kelihatan nih sidik jarinya Ben di sini. Sidik jarinya nggak akan berubah sampai dia sampai besar sekalipun. Okay. Ini akan menceritakan kerja otaknya Ben. Sekarang boleh kali ya kita lihat tuh hasil tesnya Ben tuh kira-kira fungsi kerja otaknya tuh seperti apa. Jadi aku tahu cara menghandle anak aku itu seperti apa. Sekarang kita lihat ya bahwa anak prima itu memiliki ketiga profil, yaitu kreatif, tangguh, dan percaya diri.
Ternyata berdasarkan hasil analisis sistem kerja otaknya, kreatifnya Ben itu tipenya adalah kreatif nyaman. Oh gitu. Iya. Yeah. Dan yang kedua, kita lihat di sini ada profil tangguh. Kalau dari hasil analisis sistem kerja otaknya, ternyata tangguhnya Ben itu adalah tipe tangguh logis. Jadi ciri khas dari tangguh logis itu adalah anak-anak dengan tipe seperti ini ketangguhannya akan meningkat apabila dia diberikan tantangan. Kalau dalam aspek percaya diri, kita lihat di sini Ben itu tipenya adalah percaya diri multi perspektif. So, untuk meningkatkan rasa percaya diri Ben, hadapkanlah dia pada berbagai situasi sosial sehingga dia memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Oh gitu. Iya, jadi situasinya itu harus diciptakan lebih variatif. Waduh, keren banget kan Mams. Ternyata dari hasil tes yang simple ini bisa membaca karakteristik anak aku dan aku pun jadi paham potensinya seperti apa. Betul. Dan make sense yang tadi ibu bilang tuh ya memang karakteristik anak aku seperti itu. Ya. Gitu ya, jadi aku juga bisa tahu cara menghadapinya seperti apa dan potensinya itu seperti apa. Aduh, sebenarnya aku masih banyak banget nih pertanyaan nih. Nah Pak Benny, kalau Benjamin kan aku udah paham karakteristiknya ya, tapi aku masih penasaran banget ini anak-anak aku yang lain belum, soalnya gimana tuh Pak Benny? Iya, bisa banget dong. Nanti Susu Pertumbuhan Frisian Flex 123 akan mengadakan event Prima Biometrik di berbagai kota. Jadi agar Ibu Ratna tidak ketinggalan, Bu Ratna bisa follow di akun Instagram @ibudanbalita serta ada di website www.ibudanbalita.com/anakprima. Oh gitu, oke baiklah, jadi aku harus follow dulu nih ya supaya gak ketinggalan informasi ya. Aduh seru banget ya Pak Benny, aku pasti bakal ajak nih kakak-kakaknya untuk datang ke event Frisian Flex 123. Aduh terima kasih banyak ya, obrolannya ternyata ini sangat bermanfaat untuk aku as a parent untuk menghadapi anak-anak. Kalau gitu kami pamit dulu ya Bu Ratna ya. Iya Bu Efni, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Benny terima kasih banyak. Ayo. Okay, terima kasih Bu ya. Pak Benny, iya. Kami mau susu. Mau susu? Oh iya. Tadi nih gara-gara aku keasikan ngobrol, malah jadi lupa bikinin susu buat Benjamin. Yaudah, yuk sini. Mami bikinin susu. Lupa nak, maaf. Nah Mams, untuk mendukung tumbuh kembang anak aku agar menjadi anak prima, aku juga mengoptimalkan asupan nutrisinya dengan memilih susu bubuk pertumbuhan Frisian Flex 123 karena kandungan prima nutrinya. Prima Nutri adalah tambahan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan si kecil menjadi pintar, kuat, dan tinggi dengan tinggi minyak ikan, DHA, omega 3 dan 6, zat besi, dan asam sialat. Kuat dengan kombinasi 5 antioksidan, tinggi dengan tinggi kalsium dan vitamin D3. Pilihan rasanya pun enak banget, Mams. Ada madu, vanila, dan coklat. Oh iya, Mams. Hanya Frisian Flex 123 yang mencantumkan asam sialat dan sphingomyelin di label nutrisinya untuk membantu memori si kecil. Susunya nak, nih diminum dulu susunya. Yeay, enak ya. Frisian Flex 123 Prima Nutri. Nutrisi prima, asah potensinya untuk jadi anak prima. 4, 5, 6, aku pintar, kuat, dan juga tinggi. Minum susu kesukaanku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih baru saja Anda saksikan Modern Moms yang dipersembahkan oleh